Fotografer gagal abadikan momen manis pernikahan berujung kesal. Baru-baru ini viral sebuah video yang memperlihatkan seorang fotografer yang gagal mengabadikan momen manis pernikahan. Dalam unggahan video dari akun Twitter @luculucuan, seorang fotografer tengah mengabadikan momen pernikahan pasangan mempelai yang akan melepaskan balon. Namun dalam pemotretan tersebut, malah mendapat sebuah gangguan saat seorang bocah berjalan menutupi kameranya. Kejadian seperti ini memang terkadang tidak terelakkan karena semua orang fokus ingin mengabadikan momen tersebut. Tentunya saat akan diulang, balon yang digunakan pun telah diterbangkan. Momen kocak seperti ini harus menjadi pelajaran bagi siapapun untuk mengamankan fotografer agar hasil dari fotonya tetap maksimal. Sontak saja unggahan video itu pun mendapat beragam komentar dari warganet.